di belakang saya ini ada Hotel Pesona, Pesona Tugu, konsepnya halal ya. Pekerja perempuannya berhijab dan makanan juga halal semua, Masya Allah ya. Saya juga kaget sih pas saya telepon ke resepsionis, itu dia menjawab assalamualaikum dulu. Jarang-jarang hotel menjawab assalamualaikum. Nah ini di belakang saya. Nah ini hotel tempat saya nginap. Sepuluh pak. Di sini banyak ini pegawainya berhijab nih pak ya? Iya. Halal konsep pak. Sholat juga. Iya betul, ada alat sholat mau kena ya. Soalnya, ya sekarang pak, ini halal konsep guys. Ada swimming pool juga di sini guys. Kita coba cek. Ini sambil lihat kolam. I never felt nothing like this. Ada dua juga di balkon. Ih, Masya Allah tempat parkirnya guys. It's been a long time without you my friend. Banyak lukisan yang menunjukkan tentang Islam gitu ya, seperti masjid, kaligrafi ya. Kebetulan kamar saya tuh view-nya bagus menghadap kota Jogja, menghadap Tugu Jogja. Assalamualaikum. Ini guys, dalamnya ya, lumayan lengkap. Brankas ada. Nah, ini ya. Lampu Mi. Mi, kasih tahu Mi ini lampu. Oke. Bisa dinyalainnya buat lampu tidur. Tersedia juga kayak oke sih. Lemari es tapi ada kacanya transparan. Tapi kalau mana? Ya. Tempat. Nah, view-nya juga langsung ke Tugu Jogja dari sini terlihat tuh. Masya Allah ya, ada Tugu Jogja terlihat dari sini. Dan bisa lihat sunrise di sini. Masya Allah, ini kelebihannya bisa lihat sunrise, matahari terbit. Adapun untuk kamar mandi ya lumayan sih. Kamar mandinya cukup bersih. This is kamar mandinya, guys. Kamar mandinya oke banget. Buat kalian yang ke Jogja, kalau mau nginep di sini aja. Menawarkan konsep sate ya, halal konsep. Your love can touch us one time and